Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mamang. Kali ini aku ajak kalian unboxing Advan tablet 10in guys, dengan seri sketsa 6 betul. Oke. Ini tablet masa kini guys, pokoknya buat kalian yang gaul anak muda zaman now harus punya tablet sketsa 2 ini guys. Bisa buat ngetik-ngetik, juga bisa buat drawing-drawing, bisa buat telepon-telepon ya Mas ya. Pokoknya komplit deh, seperti laptop. Yang suka edit video, suka gambar-gambar, komplit ada keyboardnya guys. Pokoknya baterainya saja 7000 mAh atau 7 ampere guys, nggak bakal kehabisan setrum guys. Lihat guys, istimewa guys ini ya. Nah, keren guys, lihat guys ya, nyalain Mas ya, ada anti goresnya guys. Pokoknya kalian tinggal pakai aja. Oke. Ini adalah gadget yang sangat cocok buat kalian yang suka traveling, jadi bawanya nggak berat ya guys. Oke. Nah, buat gambar-gambar ya toh. Pokoknya ini karena baru jadi ada gaptek dikit, nyalainnya di pojok mana ini lagi. Belum tahu, ih gile men, udah nyala guys. Lihat guys, mantap guys. 10in lo guys. Wih, enak, selancar-lancar. Mau pakai game Mobile Legend, mau yang Velora, game Velora bisa guys. Mau game apa, Mobile Legend, wah, mau truk legend, mau tank legend, bisa, mau pesawat legend bisa guys. Pokoknya legend-legend bisa semua ya. Oke guys, lihat legendaris ini ada stylusnya guys. Jadi kalian yang suka-suka grafis-grafis, gambar-gambar, nggak bakal repot lagi. Jangan pakai pensil ya, udah nggak zaman kalau pakai pensil. Ini ada baterainya di stylus, jadi enak nanti guys. Bisa ngelukis-ngelukis gitu, bikin tursir-tursir gambar-gambar tuh bisa juga guys. Pokoknya buat sket-sket itu bisa, namanya saja sket 1, sket 2 guys. Lihat guys, mantap guys. Jangan lupa nih ada gratisan Smart Friend. Ini ada stylusnya lagi dikonekin. Keren. Ini lagi jaringan selulernya lagi dikonekin ya. Oh, ada baterainya. Ya udah tadi aku sebutin Mas, baterainya buat stylusnya. Ya, wah, ini ada Smart Friend-nya juga gratis, guys. 100 GB kali ya, guys. Jadi bisa buat lebaran antar kota, itu bisa komunikasi, guys. Lengkap, guys. Full garansi pokoknya. Ini lagi proses loading, guys. Tunggu sebentar, isi tanggal waktunya biasa, guys, untuk setting awal. Ya, guys, lihat, guys. Luar biasa, guys. Pokoknya kalau mau cari tablet buat gambar-gambar, buat lukis-lukis, ya toh pekerjaan kalian yang seru-seru bisa di sini kita pakai tablet ya. Kunci mah? Hah? Kata kunci layar. Nol aja. Ya, kita buat layar berapa-berapa. Buat keamanan ini. Ya, oke guys, aman deh pokoknya guys. Kita kan tidak di Ukraina, jadi aman aja. Luar biasa guys, mantap guys. Weh, ini ada bacaan apa ini? Bisa baca Arab, baca kayak gini jadinya bingung ya. Ada nomor yang mau dibaca? Nah, nomornya itu. Nomornya. Kasih WA aja. Belum didaftarin KTP kakak. Oh iya. Kalau nggak pakai nomor nggak bisa. Guys, Bapak kasih tahu ya, untuk memasang kartu SIM-nya ada di sebelah kiri nih, guys. Ya, ini di sebelah kiri nih, di sini. Ya, hati-hati ini karena ada tutupnya, ada kontal kantilnya ini kecil nih, jadi harus hati-hati ekstra. Kalau nggak nanti bisa protol ya nggak. Oke, guys, ini sudah abang pasang ya. Ini di sini tempat memasang SIM-nya. Ini kartu memori. Ini kartu memorinya di sini ya, SD card-nya ya, eksternal kalau nambah ya. Nah, ini sekarang udah ada 4 ya. Iya, sudah ada 4, jadi sementara masih cukup. Nanti kita boleh nambah-nambah yang 128 gitu kan. Ini apa sampai berapa? Sampai 256 atau 5 GB? Iya, 256. 256 bisa ya, guys. Tapi sementara biar penuh dah dulu ya. Saya tes sinyalnya, ini wifi udah masuk ya. Oke guys, sudah bisa. Boxing untuk stylusnya ya, stylusnya ini ya.
Ini ada baterainya guys. Kalau stylus yang original itu ada baterainya. Jadi pakai aplikasi khusus guys. Ini kita buka di kirinya ada tangan, ada penutupnya ya, ada penutupnya karena ada lighting sana, nggak masalah toh. Pengen orangnya cantik ya, nggak apa-apa. Nah, ini kita pasang baterainya dulu ya guys, biar nanti enak nyekerol-nyekerolnya nggak pakai tangan lagi, pakai stylus ya kan. Nah, ini plusnya di depan ya, minusnya di belakang. Nah, kita pasang nih, ada pernya, kita kencengin di sini nih guys ya toh. Nah, udah kita kencengin. Oke. Kita kencengin. Nah, kita coba main stylusnya ya. Oke, kita mainkan nih di stylusnya di sini. Keren. Oke, putar sini, putar sini. Wow, keren. Keren, guys. Terus scroll. Kamu pakai volumenya pakai itu dong. Mainin volumenya atau pakai itu dong. Nah, gitu dong. Nah, gitu naik turunin, cie. Iya, yeah, keren banget. Next video. Wow, musik. Volumenya mana kali ini? Nyari musik coba DJ. Oh jangan nanti kena copyright nih. Ya udah film aja nggak apa-apa. Udah pokoknya oke guys. Buka ini yang namanya keyboardnya. Ada keyboardnya guys. Pakai cutter dong. Cutternya dong. Gunting. Oke, kita buka unboxing keyboard Sketsa 2. Wow, keren guys, jadi kayak laptop nih guys. Wow, compact design, mousepad, integrated, docking keyboard. Wow, keren guys, mantap guys. Wow, wey. Keren guys. Wow. Elemen keren guys. Wah, bisa kayak laptop yang simple ya. Wah, enak nih caranya gini guys. Pasang di sini. Oh, caranya masang gini guys. Jadi kayak laptop guys. Nah, cepetin guys. Di sliding ya. Sliding dari sana dong, sayang. Nah, lurus terus, turunin. Mentokin, lurus, kiri kanan. Wah. Udah, kita hidupin. Nah, diklik di sana ya. Oke. Keyboard dulu. Ini bisa pakai keyboard ya. No. Oke, keyboardnya kita coba, touchnya coba di semua ya. Kita touchnya di semua dicoba. SMS ya. Jadi berdiriin, caranya berdiriin gimana mas? Ada pendiri, ada flipnya tuh belakang? Ada biasanya kok. Ada. Soalnya aneh ya. Oh ini tuh kayaknya itu deh. Jadi kalau boleh berdiriin. Iya, kayaknya di kok ya. Nah, ini bisa, ini dilipat. Takut ya? Kebalik kali ya? Enggak lah. Harusnya ada yang buat berdiriin, no? Oke guys, ini ada pad mouse-nya juga guys. Oke, dapat mouse-nya guys. Wait. Bisa miring gini guys, ini kayak laptop guys. Keren guys. Wow, mantap guys. Ini ada penopangnya, ada penopangnya. Ini ya, kok gini ya, enggak simetris ya? Miring. Nah, touchpad-nya tuh. Kita tes.